Karo wala mazharo lan ing dalem alikalani pertelo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andi kembang tapi syarate nggih. Nah, di jak terus mari ngono kebablasan wah aku mau nyambut gawe niku apik terus akhire nyambut gawe terus yo elek ngono lho. Nah, di makan mendapatkan kecukupan dunia itu semuanya akan dihisap kecuali dua hal. Apa dua hal niku? Siji halal, nomor loro sak cukupi tok. Niku ana telu, nomor telu digunakan untuk kebaikan. Berarti makan yang memang tujuannya untuk kebaikan. Biar kuat ibadah, biar kuat poso, biar kuat salat, orang mangan ben kuat apa ku tinju. Ya niki yo beda maneh niku anune ya. Selain itu akan dihisab. Makanya yang membahayakan di dalam masalah harta niku adalah tiga. Satu haram, dua subhat, ketiga halal yang melebihi kebutuhan. Sampan mangan gak dihisab tapi lek melebihi wareg wis cukup sik ditambahi terus yo akan dihisab. Makanya Allah Ta'ala dawuh kulu wasrobu, makano ngumpiyo tapi wala tusrifu, jo melewati wates. Ngoten. Ngoten. Dan sing lek berlebihan berarti panjenengan menggunakan makan bukan untuk kebutuhan tapi untuk senang-senang. Ini nanti tidak diberikan di akhirat. Dilek panjenengan mangan golek dunyo untuk senang-senang bukan untuk kebutuhan, berarti yang dibutuhkan saja, iku akan dihisab dan nanti gak diberikan di akhirat. Allah Ta'ala dawuh azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal'ana tuzzawna azabal huni bima kuntum tastakbiruna wa bima apa ini kan? Kuntum tak? Tak malu nih. Ini kok. Boh, ini kok. Bes. Azhabtum tayyibatikum. Sesok kati kayak no. Azhabtum tayyibatikum. Kamu sudah menghabiskan kebaikan, keenak-enakanmu. Tayyibatimu, tayyibatimu ke kenikmatanmu. Wastamta'tum biha, dan kamu sudah merasakan kenikmatannya di dalam dunia. Fal'ana tuzauna azabal hun. Sekarang kamu tinggal mendapatkan azabnya saja. Bima kuntum tasakbiruna, karena atas kemelintimu di dunia. Ngerti kemelinti ini? Kemelinti ini ku kemelel, kemelelet. Lho, ngoten lho. Nah, niku sing gak oleh. Makanya dibagi kabeh. Pun. Walamma zuara Rasulullah lan ing dalem marikalane pertela sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birisalati kelawan dadi utusan. Ketika Kanjeng Nabi jadi utusan, umur usia 40 tahun diutus karo Gusti Allah dengan didhawuhi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lam ya'mur ahadan, ora tau perintah sapa rasul ahadan ing wong siji min ashabihi, kan tetep sami pira-pira sahabati rasul, bitarkil khirfati kelan ninggalno penggawian alati kang diaji kang tetep ing dalem tangane ahad. Ketika Kanjeng Nabi diutus menjadi utusan untuk mengajak kepada mereka datang kepada Allah dengan dawuh Gusti Allah, fasda' bima tu'maru. Fakum fa'andir wa rabbaka fakambir wa siyabaka fatahir. Tidak pernah Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan yang di tangannya. Tapi mari kita pekerjaan itu gunakan untuk positif. Mari kita pekerjaan dibagi-bagi untuk bisa melaksanakan ibadah sing wajib, untuk sunat bisa kau lakukan bersama dengan ibadah. Karenanya
sampai sholat sunat itu diperkenankan dalam waktu kendaraan, diperkenankan dalam waktu berjalan ketika kita akan pergi, walaupun perginya itu dekat, yen niku sekira tidak mendengarkan azan dari dirinya. Panjenengan kate nang Selopuro diperkenankan sholat karo numpak becak, karo ngontel becak, karo ngontel sepeda motor, ya kaya sepeda motor kok diontel. Ya karo ya utawa karo jalan mikul nggawa janganan. Lho niki kenapa? Inilah yang dijadikan penggaweanmu lungomu iki ya dadekno wiridan, dadekno tasbih tetep. Nah, lalu bagaimana carane kongkon ngadep arah tujuan. Kalau sampeyan ngidul ya ngadep wong ngidul, ora usah tengok-tengok, ngoten lho ya. Nah, terus gerak, gak apa-apa bergerak. Gak batal karena itu kebutuhan di dalam gerak, pokok yang penting tidak bergerak yang melebihi daripada kebutuhan, misalnya kayak nek hajati terus sikile di sepak-sepakno. Kan pas pada sikile di sepak-sepakno tangane di dan itu mungkin batal. Kenapa disyariatkan yang semacam ini? Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sama sekali. Tapi bagaimana dengan pekerja itu bisa melaksanakan ibadah, mengikuti. Sehingga jangan sampai meninggalkan ibadah dengan melakukan kesunatan-kesunatan, walaupun kamu dalam keadaan berdagang, walaupun kamu dalam bakal perjalanan, walaupun kamu dalam menuju sawah, menuju manapun. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi pikiran kita, yeniku Kanjeng wong para sahabat, para sahabat niku ninggalno sampai diperintahno sholat di dalam pepergian dengan numpak kendaraan dengan jalan kaki. Saking dia memperhatikan ibadah juga memperhatikan pekerjaan. Terus koyok kulolan panjenengan nang omah nganggur ngetikur ndelok TV ora sholat sunat, iso sempat maca tasbih, sempat maca sholawat, sempat maca zikir, malah digawe ngobrol gak karo kawan. Silakan panjenengan karo rokokan sempur gak apa-apa, tapi ya rokokan subhanallah karo maca sholawat, sholawat luar biasa niku. Ora kudu terus metenteng nang masjid nggo tasbih, ndak. Ngeten lho. Sekarang paham betul kan? Muntah kelaksanakan kayak ngoten aja terus marono penggaweane prei ora, penggaweane prei kok bangunne masjid ya prei, janane teko endi ngoten. Dan tampakkan kita niku sugih, ojo nampakno lek kita butuh bantuan karo wong liya. Api-api wong niku walaupun dalam keadaan fakir tidak menampakkan kefakirannya, tapi menampakkan kekayaannya, sehingga menampakkan tidak butuh kepada orang lain. Niku sing apik mboten niku. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita bersedekah kepada orang-orang fakir yang waktunya digunakan untuk perjuangan, sehingga tidak sempat untuk mencari untuk bekerja, tapi dia tidak pernah menampakkan butuhnya kepada manusia. Ini ku dawuh Allah. Lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yaksabuhumul jahilu aghniya. Yaksabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf daribuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafan. Sedekahkan, infakkan hartamu kepada fuqara alladzina ubsiru bisabilillah, yang mana kehidupannya digunakan, diarahkan, dijurahkan untuk menegakkan agama Allah. La yastati'una darban fil ardi, sehingga tidak ada kesempatan untuk bekerja mencari nafkah. Tapi yaksa bugumul jahilu agniya'ah,
orang-orang yang tidak paham mereka dianggap kaya. Rono gak butuh nangkong, gak pernah sambat, gak pernah curhat. Nah, saat ini malah enek alat curhat dengan melalui media sosial, dengan curhat nanti Facebook, curhat nanti Twitter, curhat nanti wah, tak karu-karuan ini malah ngeler-ngeler bukan curhat tu ya. Anten. Yaksa bukumul jahilu aghnia aminat ta'afuf, karena dia menjaga diri dari takmin, tak minta jaluk jal, jaluk baru. Ta'rifuhum bisimahum. Lah kamu tahu dari mana kalau dia kaya? Padahal kalau dia itu fakir dan miskin, yo ada tanda-tanda nih lah dia ini punya nyambut gawe ini apa dan seterusnya kan tuh ya. Ngerapati nyambut gawe tapi topo nang ngene ngoten ya. Oh, nabi ini wong sing sampan paringi. La yas'alunan nasa ilhafah, yang tidak pernah narjet, tidak pernah minta kepada manusia. Walaupun butuh pun dia ini pun jaluin nang Gusti Allah tok. Tapi usaha cak iso nih ngoten. Ini nanti Kanjeng Nabi diutus oleh Allah tidak pernah memerintahkan siapapun untuk meninggalkan pekerjaan. Bal agarrahum ala khirafihim, untuk ala khirafihim. Akan tetapi bal agarrahum balik netepakan sebab Kanjeng Nabi ngasab ala khirafihim ngatasi bira-bira penggaweani ashab. Bahkan Rasulullah menentangkan wis terus no penggaweani terus no, malah lek iso meningkat ini dan sebagainya diarahkan. Wa amarakum lan perintah sapa Kanjeng Nabi yang asa binusi kelawan ngarepaken bagus ya ing dalem akhira khirfa. Yo sampane nyambut gawe yang nasihah. Nasihah itu apa? Mengendaki orang lain baik. Jangan curang, jangan merugikan, jangan menyakiti kepada lain orang. Lu niku dalam masalah nyambut gawe.